Halo guys, kembali lagi bersama saya Simon Gurning. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jadi di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara duet di aplikasi Snack Video ini, karena aplikasi ini sedang lagi naik-naiknya ya, atau lagi booming gitulah. Karena di status WA teman saya banyak sekali mereka yang mengupload video dari Snack Video tersebut. Ya enak dibahas lah mungkin, jadi ikuti aja tutorialnya, oke? Oke, caranya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit juga. Kita hanya perlu aplikasi tambahan yang bernama Video College. Kalian bisa downloadnya di Play Store yang ini ya teman-teman, Video College Maker Mix Videos. Sudah saya download. Snack Video ini berbeda dengan TikTok ya. Kalau TikTok kan langsung ada fitur duetnya gitu, kalau di Snack Video nggak ada gitu teman-teman. Jadi ya harus buat sendiri, edit sendiri gitu deh. Kalian pilih aja video yang mau kalian duetkan. Misalnya video ini, kalian bisa download dulu, walaupun nanti nggak nyambung video duetnya ya. Kalian cari aja video yang mau kalian duetkan. Setelah itu kita lihat video yang kita download tadi, 14 detik ya. Kemudian kita rekam diri kita menggunakan kamera selama 14 detik. Kalau bisa menggunakan bantuan HP lain supaya nanti timingnya pas saat Anda mengomentari atau berduet dengan video tersebut. Jadi saya video diam aja ya, walaupun tidak nyambung nanti. Sudah 14 detik saya buat rekaman tadi. Kemudian kita buka video college-nya. Kita tekan video, kita tekan yang 2 gitu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan video yang mau kita duetkan. Kemudian kita masukkan video kita. Kita matikan volumenya, karena nanti kita masukkan volumenya di sana aja ya. Kemudian di sini kamu bisa atur bordernya supaya nggak nampak sekali yang warna putih tersebut. Di sini banyak pengaturan juga. Di sini color apanya ya, border tadi. Kemudian di sini ada ukurannya. Terserah kamu mau pilih yang mana. Di sini jika ingin menambahkan musiknya, di atas itu ada tulisan add music. Kemudian di sini ada emoticon, ada tulisan-tulisannya juga. Lengkap lah. Jika sudah kalian bisa simpan. High quality ya. A few moments later. Kemudian ya kita post ke aplikasi Snack Video. Bisa kamu tambahkan musiknya juga ya. Berikutnya bisa kamu tambahkan musik ya. Saya belum mengunduhnya karena saya baru pemula pemakainya. Oke, cuma itu aja sih cara untuk duet di aplikasi Snack Video. Tidak terlalu sulit ya kan? Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like. Jika tidak suka di like juga. Oke, jangan lupa subscribe ya.